Sorry. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi pada kesempatan video kali ini saya ini penasaran, pengen tahu dan pengen mengklarifikasi tentang yang waktu saya eksplor di apa namanya warung ya Pak? Warung. Warung itu saya kerasukan dan tiba-tiba saya sadar itu udah ada di kerumunan warga gitu. Jadi menurut Bapak itu di sini tuh ada sosoknya apa? Kok saya bisa sampai gitu? Kayak barangkali si Bapak bisa lihat yang ngerasukin saya. Gitu. Ini di sini sosoknya seorang kakek-kakek penunggu asli di sini. Dulunya si kakek-kakek itu adalah pesuruh dari Komeni Belanda. Belanda. Jadi istilahnya penunggu seluruh di lokasi waring ini. Tapi penampakan si kakek itu macam-macam. Jadi gak cuma satu. Enggak cuma satu di sini, kalau enggak salah ada 4. Termasuk penduduk yang menduduki daerah waring. Daerah waring itu ada 3. Yang satu di sini pengasuh si anak-anak pada saat itu, si orang tuanya menjadi buruh-buruh yang dikerjakan oleh para company gitu. Makanya di sebelah sini kebanyakan semacam, bahkan termasuk sekarang juga banyak ini anak-anak. Sekarang ada anak-anak di sini lagi pada lihat, penasaran ada apa, mengganggu apa, mohon maaf kepada. Jadi udah ada pada keluar ya. Mohon maaf. Khususnya ini si Bapak ini tidak mengatakan siapa namanya. Iya, yang disebut Ki Buyut. Ki Buyut Wareng katanya. Ki Buyut Wareng. Oh, jadi sosok itu ada di sini kayaknya. Ada bahkan punya ciri termasuk enggak kayu apa tuh, apa kayu kisarut apa tuh ya, kayak semacam itik. Nah, itu jadi kan macam tongkat itu. Tongkatnya Ki Buyut Wareng itu. Jadi waktu yang saya kerasukan itu kira-kira sosok apa yang masih? Yang kerasukan itu adalah yang kelihatan hanya sosok pocong. Pocong penunggu yang dipenunggu di gerbang sana, gerbang utama katanya. Itu yang menampakkan penampakan pocong itu adalah penjaga yang di sini. Itu. Tapi mintanya dengan secara sopan. Jangan sampai istilahnya menantang lah. Istilah kata menantang itu. Nah, itu. Nah, jadi teman-teman yang waktu kemarin saya kerasukan itu ternyata sosok pocong ya menurut Bapak ini ya. Warga tempat sini. Dan mungkin saya udah gak penasaran lagi. Jadi ini clear ya. Jadi gak ada setting-settingan, emang yang kelihatan sama Bapak ini saya itu ada yang numpangi ya Pak. Iya. Dan alhamdulillahnya saya disembuhkan sama Bapak siapa ini Pak? Pak Anang gitu. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup dulu ya dari saya. Mudah-mudahan kita kedepannya eksplor lancar, jaya, gak ada halangan lagi ya. Iya, kalau kesini panggil aja Ki Buyut Wareng. Iya. Jadi mungkin segitu aja dari saya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.